Kayak oleh pusoko, tapi temuan ini hanya di, oh pengurus ini yuk. Hei, apa? Celah ulah kayak oleh pusoko, cuma temuan. Bingung ngurus ini ya apa? Apa Gian? Iya, temuan sungai iki. Gitu. Uangnya lu Gian. Coba kayak biure. Iso pikir rai biure. Biure? Iya, kayak iso. Pon. Kak iso. Kan bisa kayak bersih ini gini ya? Mulai Garnier ya? Garnier ya. Kak iso bodohnya. Itu mau apa ya? Ini kayak aneh perlu tanya yang ahli. Iya bener ya. Percuma aku takon cemen-cemen Kak iso ya kan? Iya. Aku ya lapet aku ya. Makanya. Iya. Ada sasaran kita. Oh iya takon iku ae. Oke. Bagian rawat-rawat bisa aku ya? Asyik, asyik, asyik. Nyantai Pak Bu. Lihat. Lagi lah, weh. Nyantai Pol. Hah? Nyantai Pol. Nyantai. Tuh. Bisa main lanjut dulu, weh. Nyantai. Kok kita sibuk ini, Pak Bu? Iya. Sibuk. Itu apa dan gini-gini? Ini lan, jadi ya. Sekat. Tak. Aduh. Tak. Saya janji kon niku lah. Iki lho aku ada. Iya saya ajune kan aku. Le. Takon aku Pak Bu. Waduh, kan tahu gak kerungu rek ana tamu rek. Kaget to ket Pak Bu lek ana tamu. Kene kecepok pisang. Ayo, jalan. Diundang teko. Kenapa kamu ngomong gini anak tamu? Kakek itu emang padahal gede kamu. Apa kita kurang ganteng? Oleh aku cukup sama yang kurang. Aku. Manis tadi. Sama yang gak sing kurang. Mau nyeleneh. Sing siji koyok ngono. Jadi gini kan, kita ini, iya tau, manusia. Iki lah, bisa ngomong apa manis? Iki aku tambah bingung. Iki alur kontennya apa sih? Cici. Kan sudah takut. Iya, wis tambah bingung aku. Cici ini rambut iki koyo ngono, cici ini mukae koyo ngono. Lho iki dengkul Pak Bu, duduk aja. Jadi kulit agak kene. Apa jadi gawe? Iki Pak Bu. Iki lho aku oleh pusaka to. Tapi sik temuan, bingung aku ngresine. Mung tak garuk-garukin gak resi sik gak iso. Kayak minyak tawon. Lalah, koyo mari bengkae kayak minyak tawon Pak Bu. Kayak skincare. Lawan anu apa? Baby oil. Bolotan kan iku? Heeh. Baby oil langsung di. Kan kaya skincare apa nek nawakno skincare kan? Lho, skincare har kan ono siang ono malam. Iya. Oh iya. Lah iku temune malam ora siang? Iki nemune siang. Oh iya, berarti siang. Iya, bener. Masuk angin malam baby oil. Malam. Sampe entuk lari kabeh kok jam ngene iki, Mas. Gampangan kaya skincare. Lah wis tak nang Demart aduh gua aku saiki. Lah apa iki mau aku rene iki? Tenan ya, gak iso iki ya pengresi iki. Langsung aja. Iki apa enak ya? Coba telon lho. Kita jane gak perlu repot kan. Terus? Ya yes, gimana koyo ngene wonge sing repot. Oh ngono. Dadi kan gak repot awakmu. Gak repot tapi kontennya gak dadi. Koe iki teman, iki temuan darat iki. Temuan. Lu darat ta air? Darat. Kira-kira lho. Ya, kira-kira ini kalau katakan ini ratusan tahun. Ha. Bio kotoran itu. Iya. Oh. Jadi buat apa itu, dibersihkan ini? Lah ya. Dibuka. Bio nek keadaan utuh. Ini hancur. Resikonya di situ Pak Bu ya. Iya, kalau nggak dimaharkan, kalau dimaharkan jatuh harga. Ini kan oh, iya. saksi nyata. Itu saksi bisu itu. Oh, kalau kita tahun ratusan tahun. Oh iya. Itu jenisnya wedung kalau nggak salah. Wedung apa ya? Tapi kayak aneh kuning ini. Perunggu kah? Bawa perunggu bawa. Sepertinya perunggu. Kok ngerti sama lihat warna kuning? Gila. Nah, ini perbedaan master sama kita. Biasanya gini. Gak ngerti aku iki. Kalau perunggu, ini lapisannya yo ijo-ijo koyo ngene iki. Oh, kalau perunggu lapisan ijo. Karena dia itu kan kalau semacam kuningan, perunggu, dia kalau kerendam itu ratusan tahun, dia itu mengeluarkan warna. Oh. Tapi kalau besi haji, dia berlapis patina. Ya. Bukan ini saya meluruskan, bukan platina. Patina. Oh, patina. Patina.
Nah, PA, TIT, NA. Nah, jadi pada dasarnya Fatima lebih bagus itu enggak usah di apa-apakan, Pak. Enggak usah. Ya, kenapa saya kan bilang? Kenapa saya tanpa pegang bilang perunggu? Kenapa, Pak? Ya karena ijo-ijo ini itu. Enggak mungkin kalau batik, kalau besi haji itu keluar ijo-ijo kayak ini. Ijo. Itulah. Pernah dipakai sama napa? Pernah kok nyanyi buta warna. Apa iki? Pernah dipakai sama Nur napa, Le? Kan ana nek putih. Kuning. Iya, bener napa-napa terus? Iki kuning. Iya, terus? Terus iku. Sing tengah-tengah iki. Iki lho ijo-ijo iki. Kan ijo-ijo nak. Iki kan apa kelawu? Ha, babu-babu. Iki ijo. Nah, mripate sampe napa boleh? Aku ndelok iki perunggu. Nek ijo iku iku biasane nek kuningan perunggu. Tapi biasane nek wedung-wedung iku, iku biasane masuk perunggu. Sing akeh kuningan iku nek patung. Lah opo dadekno suling malah. Lek amis iku jari kuning. Nek jariku, Mas, nek temuan-temuan, kalau memang kita ini apa jaga apa bukti kalau ini memang ratusan tahun, mending enggak usah dibuka. Mending enggak usah apa ya? Dan risikonya juga sangat hancur. Iya kalau ini ya lek foto ya jiwa. Kalau foto, kalau enggak enggak hancur. Lah emang. Kalau mau dikoleksi enggak apa-apa, tapi kalau mau dimarkan lagi itu kutungganya kan juga pengaruh. Pengaruh juga ke ini ya. Oh. Tapi kalau seandainya apa? Bimulya, mulya enggak usah dicuci mulya. Enggak usah dibersihin ya. Wah nyingkir. Kasih. Aku lagi ngomongin enak. Enak skincare, ini sok glowing. Ya kono. Manusia aneh. Aneh. Temuan kok kabeh diresi aneh. Ya wis kene apa? Saya minta 500 resi film. Bukan masalah iku, tapi gak apa-apa nek 500. Kelatenane yang aku. Masalah 500 saya gelem ancen kok. Gak masalah. Gak apa-apa sih. Mas kasih doyan. Singkirkan lo 500 saya. Segene nang diresi, Mas. Mau jare gak usah diresi. Maksudku, kenapa dibilang nanti resi ini? Di samping yang memaharkan nanti nerimanya bersih. Bener-bener ini teko perunggu. Ini kan spekulasi perunggu apa? Ha, kuningan. Kuningan. Jadi ketemunya kau 500. Terus mulia meneh mari. Cukup. Anu apa? Uang tae iki. 150. Enggak, 500 wis kadung. Jadi corone ngresi ben gampang, kekno wonge kekno 500. Bener. Ngono apa ya? Aman ya. Ukuran segini memang segitu karena kita nanggung risiko juga. Resiko oh iya. Hati-hati juga. Sebenarnya kalau mau bersihin memang diwarangi biasa di jalur parang entah ya apa-apa. Enggak, ini aku gini, Mas. Kalau ngresi punya orang ya. Kita kalau sudah agak mengkhawatirkan kondisinya, iya. Kita foto, kita videokan, Mas diteruskan apa enggak? Oh, iya. Sudah mengkhawatirkan kondisinya. Ha. Tapi kalau masih aman-aman, ya wis tak resi. Sikat ae. Oh, ya dibersihin biasa digosok ngono lho ya. Kita kan takut digosok. Ha. Duduk digosok. Diwarangin ha. Memang ada caranya. Ono cara dewe. Sikat ae. Nek sampean tak kero, sampean gak ngongkos maning ngresiki nang aku. Paham? Iya wis. Sing larang iku kerjane, ilmune. Kerjane gak sepiro, tapi ilmune. Sing larang ilmune. Larang ilmune. Nah, kita kan mengumpulkan ilmu dari orang-orang. Oh. Nanti kita pilih yang mana yang memang benar-benar masuk akal. Berarti ki menurut Pak Put diresiki tak gak kira-kira? 500. Gak masalah. Sama-sama baik. Diresiki yo api. Mau gak oleh anak menteri 500 berarti diresiki. Gak diresiki yo api. Ayo, kan ono ilmu. Ini. Kabang, rono sih. Ini saya meresiki engko duwe njaluk transfer diga ya. Oke, siap. Oke, deal ya. 500 ya. Aman. Kamu lho. Apa? Dijak omong Pak Po. Dijak omong Pak Po, Amen. Ditakoni Pak Po. Sampeyan takoni Pak Po. Aku lho apa terus? Iku lho ditakoni Pak Po. Takoni Pak Po nomor rekening. Takoni. Ate oleh duit, takoni Pak Po nomor rekening. Lah iki tanggung jawab apa iki? Sampai ada. Iki terus sapa? Lah nek kan sing bayar nang aku tak pe ae. Ditahan. Ayo, wis bayarono wis tak bayarono. Anu sik Mas Dik ngomong kanca e kok wis tak kon bayarono 100 ngeri iki. Ngeri. Ini keren. Apa keren? Kelak yang kita akan lelang hari. Gojok merenges. Tangannya warangas. Kalau makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya.